Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya. Hari ini kita akan berkeliling desa, yaitu desa yang kita akan kelilingi adalah Desa Tersidilor. Dulu kita pernah beberapa kali. Ini sudah part kedua, part ketiga. Sekarang ini kita akan berkesempatan untuk berkeliling penuh. Mungkin nggak semuanya, tapi ya cukup mewakili sebagian besar ya. Kita mengawali langkah dari arah selatan dari Desa Tersidikidul ke utara, nanti rutenya dalam masjid, pertigaan belok ke kiri, utara sampai lapangan belok ke kiri, nanti sebelum Blekaduk ada jalan ke utara, nanti ke utara ada musola ya. Lewat jalan penghubung Blekaduk Pituruh, nanti kita belok kaki ke kanan sebelum makam, sebelum perbatasan dengan Tulisan Wetan, nanti kita belok ke arah ke kanan sampai SD lagi, nanti kita belok ke kiri sebelum nanti ke Kebun Salak, nanti kita belok kiri lagi, belok kanan tembus sampai dengan ini sebelah selatan regol batas Nulisan Wetan dengan Tersidi Lor. Nanti ke selatan sampai musola yang buat kataman kemarin, belok ke kanan lagi sampai masjid, pertigaan masjid yang mau ke masjid dulu, terus nanti kita lewat tengah jalan nanti menuju ke makam lagi. Ya udah, ke makam nanti lewat jalan itu lurus sampai jalan yang lurusnya SD dengan jalan aspalan yang baru. Jadi itu rute yang akan kita tempuh di Desa Tersidilor ini. Yang saya membuat terpukau di sini dan pernah kita upload juga ya. Jalan utama desa ini sudah berupa jalan aspalan yang sangat hot mix, yang sangat halus. Jadi saya memang terkagum-kagum dengan pembangunan jalan aspalan ini yang luar biasa. Ini masjidnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah kesini, semoga ini dapat menjadikan nambah wawasan. Kemudian juga bagi yang rindu akan kampung halaman ya, bisa sedikit terobati. Syukur-syukur rumahnya bisa terlihat videonya ya, terlihat rumahnya. Gimana kesuaranya? Silahkan teman-teman untuk mengikuti perjalanan kita. Silahkan.
Kita ini sudah sampai di lapangan dari Desa Tersidilor, dan kelihatan dari jauh itu ada SD dan juga ada balai desa ya sepertinya. Juga sebelahnya adalah rumahnya Pak Wakijo, dan ini terlihat ada tanah-tanah yang digunakan untuk menguruk meninggikan ini lapangan dari Desa Tersidilor ini, supaya mungkin drainase tidak terlalu becek ya kalau pas musim hujan. Thank you.
Kiranya dari kita cukup sekian. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dengan tayangnya video ini bisa apa namanya ya, menggugah memori yang lama. Dulu waktu zaman kecil sering jalan-jalan sepedaan lah, ini teman-teman bisa melihat ini apa namanya, jalan-jalan yang ada di sekeliling di Shutter City Lore. Dan juga bagi yang belum pernah, ini otomatis nambah wawasan, dan juga yang lama nggak pulang kampung bisa sedikit terobati rasa rindunya. Maaf kita ini melewati makam ya, supaya mengingatkan kita bahwa besok kita akan nyusul mereka, dan ya kita banyak menanamkan kebaikan lah selama kita hidup beribadah terhadap Allah SWT gitu loh. Oke teman-teman, dari kita cukup sekian, banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya, semua kesalahan datangnya dari saya dan semua kebenaran datangnya dari Allah SWT. Saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.